tips cara agar spon di dalam cartridge lebih bisa turun ke bawah sehingga hasil cetak tidak pudar. Ini posisi cartridge Canon, spon di dalamnya. Terkadang ada yang tidak sempurna sampai turun, bisa dengan cara kita ketok di meja. Pasang penyangganya, kita ketok. Diamkan beberapa menit, setelah itu coba diisi tinta dan dites print. Tips yang kedua adalah cara memasang chip cartridge dengan menggunakan double tip. Caranya, kita ambil cartridge yang belum diisi chip. Kita ambil chipnya. Double tip kita potong. Kita pasang di bagian belakang. Ini bagian yang di depan, ini bagian yang tertempel di cartridge. Kita pasang double tip. Sesuaikan dengan ukuran chip. Kita bisa potong sisanya. Setelah tertempel, lepas. Lalu kita pasang di cartridge-nya. Ada dua titik untuk memasang. Ada dua titik untuk memasang, kita pasang ini di bagian yang ini. Ya. Terpasang dengan rapat. Supaya lebih rapat lagi, mungkin bagian ini dan ini bisa dibantu disolder. Tapi dengan double tip saja sudah cukup rapat. Kita tes. Chipnya nggak jatuh. Pemasangannya tidak miring. Ya,